Makasih. Boleh masuk, Pak? Kulo larangan. Tutup kaning. Lagi ora dagang lawas. Mulih bayar, Pak. Iya, Pak. Wis, pun. Begini, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak. Pak Fakir, Pak. Bapak Fakir warga sini asli, Pak, ya. Warga sini. Iya, begini, Pak. Kami dari Karangjagat, Pak. Jadi ingin apa namanya ini kan menelusuri Pak Bibula tersana kan banyak orang yang penasaran seperti itu. Jadi saya kan tadi apa-apa. Jadi kami masuk memang temannya sangat angker luar biasa seperti itu. Angker ya karena apa namanya kondisi pabriknya sudah puluhan tahun tidak dioperasikan dan juga dibuatan Belanda, makanya akan dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat ganas lah. Suatu contoh di apa namanya itu yang tinggi, Pak. Nah itu kan ada siluman ularnya di situ, ular naganya di situ. Jadi tadi saya ke situ sangat besar sekali, Pak. Jadi ada yang naik di atas itu kakek-kakek lah, namanya Kakek Sura. Jadi saya interaksi tadi. Menurut pengalaman Bapak kan, Bapak warga sini, selama ini pernah mengalami apa, Pak, di sini? Tapi yang lihat sendiri nggak pernah ya, karena Bapak nggak pernah masuk ke pabrik itu, Pak, ya. Tadi hanya di luar sini, ya. Kalau dengar menurut cerita sekitar warga seperti apa? Iya, ceritanya katanya ada ular pengunjung ular besar itu kan di situ. Gitu ya. Makanya saya kan tadi ke situ, sebelum saya ke sini juga saya tadi malam sudah apa namanya melakukan istikharah, Pak. Istikharah saya tembus memang betul-betul ular besar hijau seperti itulah. Jadi ada kakek-kakek yang naik di atasnya namanya Kaki Sura. Makanya kan ini apa namanya enggak dapat izin kalau malam. Makanya saya sengaja memenuhi permintaan para pengembara Karangjagat seperti itulah. Jadi menguak sejarahnya di pabrik juga supaya masyarakat dan juga orang-orang muda lebih mengenal sejarah lah, karena ini juga perjuangannya orang-orang kita lah, buyut-buyut kita dulu agar tidak lupa sejarah. Berarti orang-orang kita juga banyak yang melihat ya, Pak, ya. Kita banyak melihat, banyak yang tahu siluman ular itu, Pak, ya. Termasuk makhluk-makhluk yang aneh-aneh seperti itu, Pak, ya. Tapi kalau sampai sini mah nggak pernah dilihatnya karena saya kondisinya jauh, ya, Pak, ya. Mungkin kalau orang-orang yang sebelah sananya, ya, Pak, ya. Kalau sering lihat itu orang sana itu. Ya sebelah sana, ya. Jadi kalau sebelah sana sih bakal sering mencorong banget aku, ya. Besar gitu, ya. Berarti gelarnya kepalanya, Pak, ya. Iya, kadang-kadang katanya itu api. Api, ya. Itu yang api itu yang panas patinya itu, Pak. Yang panas patinya itu kadang-kadang seperti memang, ya panas pati memang api, Pak. Jin, tapi kan jin api lah. Makanya kalau yang sebelah sana kan mah dekat dengan perumahan, ya, Pak, ya. Jadi orang sering lihat. Kalau sini kan kondisinya sangat jauh. Ya Allah, ya. Ya cukup. Terima kasih, Pak, ya. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kami agar kita hidup di dua alam, agar lebih berhati-hati seperti itu, dan kita juga lebih mengenal sejarah kita, karena kita ini juga walaupun ini punya Belanda tapi kan tanahnya di atas tanah kita. Yang bekerja juga warga negara Indonesia. Mereka ya, Pak, ya. Nanti masuk, ya. Nanti sendirian di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah malam ini hari ini saya berada di pabrik gula Kersana ini. Jadi memenuhi apa namanya para flows dan juga haters dan juga permintaan masyarakat dan masyarakat tidak simpang siur. Jadi meneruskan yang tadi siang saya melakukan penelusuran misteri di sini. Alhamdulillah sudah dapat izin dari Bapak Satpam dan juga ini karena tempatnya juga apa namanya sudah tidak beroperasi. Pabrik gula ini sudah mangkrak lah ini. Jadi kami akan melusuri apa saja yang ada di sini lah. Mohon doanya semoga kami dari Karangjagat dan Ansel selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Paten izin. Assalamualaikum. Ini Mas Yan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ki siapa? Siapa siapa? Siapa? Sampai siapa? Ya, ke silaturahmi bae, pengen ngerti penjaga sini kene sampai siapa. Ya, ini dak, ini dak, ini dak. Siapa naran siapa? Hah? Siapa namanya? Mohon maaf mengganggu kedatangan sini ya. Minta informasi. Sama Kaki Sura. Hah? Siapa? Blarak. Hah? Wong blarak. Wong blarak. 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 Wong blarak. Blarak, Pak. Wong sing kaya blarak kali mlaku iki, Wek. Blarak. Iya.
Sampai manggone ning kene. Manggone ning kanan ning bangunan kae sing tua kae. Ya, berarti sampean wis suwe nemen kene ya. Terus pene sampean panapa? Bar. Hah? Bar. Bubar. Kan pengen ngerti ning sejarah ni pabrik gula iki keprimen kaya kuwe. Iya. Baterai sampean akeh. Ya ulah naga sih kayak ulah kena naga sing sering ngatur keprimen. Hah? Sering ngatur keprimen. Sengaton. Maksudnya gimana maksudnya gimana sengaton? Ini kemasukan siluman yang ya, seperti belarak, belarak kelapa. Melindungi itu warga kesana ya. Jangan sering melarikan diri karena pada takut. Ya. Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Belarak. Belarak. Temannya, temannya yang sering kelihatan. Siapa? Inang. Yang sering kelihatan siapa? Bisa informasi yang sering kelihatan. Raksasa. Oh, raksasa. Dari mana raksasa? Dari mana? Dari mana itu? Datang sini sendiri apa? Apa memang sengaja datang? Apa memang sudah lama sekali di sini? Sudah menunggu lama? Sudah berapa tahun? Sudah berdiri. Sudah berdiri di pabrik ini? Oh, berarti sudah ratusan tahun ya? Siapa namanya kalau boleh tahu? Nasrati, siapa namanya? Bisa duduk nggak? Bisa duduk. Jagong. Kok jalan ini bubar? Kok jalan ini bubar? Kok bubar? Ya. Informasinya sampai prima informasinya. Informasinya. Ah? Prima ini gini. Kayak sing kaki surah sing numpak ini gula gede gue siapa gue? Hah? Sing ini urung-urung kayak ini karena. Kayak siapa kayak? Lawan yang diset. Oh jalan gelut. Jalan gelut. Pada bejirnya memang cek gendut. Ya wis kena harapan wanita. Hah? Pang lawan ya. Gimana api-api kan orang panggil gelut ngene. Ora. Oh ya. Sampai bundut ya. Ayo belarak iki dawa iki. Dawa ya. Ya Jagong. Ya. Ini informasi ya, balilah balik ya. Ya pangapurane ya. Eh? Balik guys, balik ya, balik ya. Mam. Jangan balik. Bisa ora balik, pi mek karepe. Lawan iki. Pang lawan di sini. Lawan. Mangan. Mangan. Mana, Pak? Mana, Pak? Guru mangan. Guru mangan. Mau tak gapeng lami wis, ya nih gojong. Ya. Sama jeruk apa? Ah ini kana kena wedang kayak pirang-pirang kayak. Hah? Ora cukup. Ora cukup. Ora cukup pira. Sedang cae. Jeruk apa? Hah? Jeruk apa? Mau tak udah tempe iki. Ora sembuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dendai, hadir. Ya, dendai, ya, dendai. Kalau semua nanti ini, ya, dendai. Ya, kaki belarak, baru yang sakit medal ini. Eh, medal, ya, tok nak, ya. Ya. Eh? Aduh, ngapain, dek? Jalungah, oh. Jalungah. Jalungah. Tuh, lampu ini, ya Allah, Gusti. Selamat, selamat, selamat. Ditem, sih, ya. Selamat. Permari, dek. Selamat, selamat. Permari, dek. Dendai. Jagong. Jagong.
ini tidak terima. Ya. Jangan ada informasi di sini, Jan. Ya. Balik. Banyak. Siapa? Saja batu akhirnya sana sana seluruhnya kubra di mana di insual cinya tetin wajah kedua jenak kafaru di mana dan selalu sama di wajah jenak jenak wajah di mana alamin kamu saja boleh kan hati mu Sulaiman sembuh di Allah ya Allah ya Allah ya Allah Al Shumaji dolar masih asal di mana jauh habib di mana sih kalau ada ajaran tak nak di mana hari ini maupun jangan jangan sing halus biasa sing halus kan keprimen jare kepang keprimen mata bang yo ke pakai keprimen jaluk coba lepas mang mangan apa mangan mie mangan apa jaluk Mangan apa? Kebo. Ya, balik. Oh, kebo teka ya. Ya, kamu kebo ni teka dewe. Ya, kelembung ya, kelembung teka ke. Seru tu kelembung ya. Jangan. Guys, balik ya. Sampai mainnya pan apa? Ah? Penjaluk informasi apa? Nama informasi apa? Ah? Informasi. Sangat galak nih ini yang apa namanya lah segila di sini mana jangan di ini anu karena jangan ini Siapa maning? Hah? Siapa? Mainnya pan apa? Ya kita pan bubar. Ya pan bubar yuk. Mainnya pan jaluk apa? Hah? Mangan apa? Mangan boy. Nyung di rumah mangan kok. Mangan boy, Rika. Ayo, pan apa? Ayo kok. Jan. Balik. Ya. Kura Benaudin. Sudah melakukan penelusuran di PG Kersana. Alhamdulillah memang penunggunya memang sangat luar biasa.
Jadi memang dari siluman-siluman yang sangat kanas-kanas, ada siluman ular yang dinaikin kaki Sura, dan juga tadi ada siluman darat, dan juga ada buta hijau, dan juga ada mata merah. Jadi ini tempatnya memang sangat luar biasa, makanya intinya kita berdoa agar tidak mengganggu masyarakat seperti itu, karena ini kan pabrik sudah ratusan tahun seperti itulah. Jadi kita untuk berhati-hatilah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menetralisir tempat ini agar tempat ini aman. Alhadina wa qulna sallallahu alaihi wasallam wa qul bihi wa ilaihi nusyur wa sami'a wa al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi ta'ala. Majidah ya rabbana qalam taqami baikal wa jiga wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin salatan tunji nabi hamdali wa la fatu amin Allahumma subhanaka la syarika laka la syarika lak Allahumma rahim ya wajid aqni bi hamdika Allahumma sultana di wadi man qudi wadi wajil kan wal mustajab wa duqul asan sultaku wa an qudratu wa nadir wa insi wal jinni wa syaitin wa ya adrajna kafaru lakum taqaddam sallallahu alaihi wa sallam wa yakul madu wa radi wa alamin wa mustajab lakum hadhihi shalah ya masam jadid ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal rasyid majid wa lamna asad wa radu habibi la syaq wa tabat wa salam alhamdulillah lillahi subhanahu wa ta'ala rabbana atina husana wa bil anshaa wa aqna wa aqna wa aqna wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah al-fatih. Kiranya cukup penulisan kami dari Karang Jaka di pabrik gula agar masyarakat lebih tahu bahwa ini bangunan sudah ratusan tahun, makanya dihuni para siluman-siluman. Semoga tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.